musik ini merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang harus terus dijaga, terus dikawal, dan juga pada saat pandemi ini juga para insan musik juga merasakan dampak yang sangat luar biasa, nggak bisa off air, nggak bisa nyanyi di mana-mana gitu ya. Sedangkan mata pencaharian seorang musisi itu kan biasanya dari panggung ke panggung. Nah, namun hal ini juga kita bisa memanfaatkan peluang lain, yaitu dengan beralih ke platform digital yang bisa kita manfaatkan. Yang mana pada masa pandemi ini semua orang, bisa dikatakan dari sektor pendidikan saja sekarang sudah beralih ke digital secara daring dan sebagainya. Nah, salah satunya untuk di industri musik, bagaimana tetap harus konsisten, tetap berkarya, ya kita manfaatkan platform tersebut gitu loh. Maka dari itu, saya dan teman-teman di Dumeka Records juga terus berupaya mengoptimalkan industri musik ini tetap bisa hadir di tengah pandemi dengan kekuatan yang kita miliki. Ya, alhamdulillah mendapat respon positif dan bisa memberikan semangat buat semua yang saat ini sedang merasakan dampaknya pandemi. Ya, yang jelas itu hampir sama seperti layaknya kayak event ya. Event offline maupun online ini pasti berbeda. Dari segi engagement juga berbeda. Kalau dari sektor offline ataupun siaran secara langsung, kita lihat langsung dengan mata kita sendiri, itu adrenalinnya beda. Terus juga keterikatan ataupun engagementnya juga jauh lebih terasa. Kita bisa mendapatkan suasananya, bisa mendapatkan esensinya lebih dalam. Namun kalau harus melalui platform digital, itu memang sedikit berbeda sih. Cuma bedanya bisa dinikmati di mana saja gitu loh. Dan dari sisi esensi juga tidak jauh, tapi berbedanya yaitu tadi engagement ya, apa adrenalinnya berbeda kalau melalui online ataupun offline. Ya, ketemu Viko nih unik ya. Jadi proyek pertamanya, proyek perdananya Dumeka Records ini adalah katalog kita Aldif, penyanyi pendatang baru juga. Nah, waktu itu juga karena Viko juga temenan sama Aldif, Viko juga menciptakan single perdananya Aldif, Tinggalkan Rasa Epic ya. Iya. Nah, dari situ Viko sering nih ngobrol di kantor. Saya nggak tahu kalau dia ternyata, saya tahu cuma songwriter aja gitu loh. Nggak tahu kalau dia ini punya bakat nyanyi gitu. Nah, di satu sisi teman-teman bilang, justru teman-teman saya di luar apa ya, di luar kantor tuh bilang itu Viko kalau nggak salah nyanyi juga deh gitu. Terus saya coba cari tahu, oh iya ternyata dia punya suara yang cukup unik dan buat saya ini mempunyai pasar tersendiri. Lalu saya tanya, kamu punya materi gak Viko? Ada mas, dia sudah bikin tuh materinya. Oh, oke, ini lagunya saya suka, saya bilang, saya lagunya suka. Coba deh kita brainstorm kira-kira apa nih bisa kita bangkitin gitu loh. Mau nggak kira-kira nih Vic menjadi salah satu katalognya dari Dumeka Records gitu. Ya alhamdulillah feedbacknya bagus Viko juga ya, karena ya sering banget Vic ya kita ngobrol ya. Yeah. Karena Viko hampir setiap hari tuh kita Viko tuh jagain workshop di kantor, justru jagain workshop di kantor karena kita ada mini studio juga di kantor. Dia jagain workshopnya di situ, jadi saya juga ngasih kesempatan buat Viko juga untuk explore beberapa karya-karya dia, karya teman-teman ataupun lagu-lagu yang datang atau orang-orang yang supply lagu ke label kita juga. Viko coba deh telah lagu ini gimana? Oh iya mas, ini segala macam. Jadi dapurnya nih Viko masak juga, istilah seperti itu. Akhirnya ya udah, aku suka lagu lo yang ini ya gimana? Tadi dia nggak mau lagu-lagu dia karena sudah dibikin sama dia, tolong tapi tolong deh. Jadi masuk industri musik ada beberapa ketentuan yang harus kita diskusikan kembali. Ya, alhamdulillah kita rilis Debar Asmara, Widi. Jadi 2020, awal 2020, saya masih di Bali itu kan. Itu udah pandemi. Saya cuma bisa dengar lagu-lagu terbaru terupdate. Nah, waktu itu lagu terbarunya
lagunya dari Discoria featuring Dian Sastro, Serenata Juara, ya kan? Dari situ saya terinspirasi, wah suatu saat pengen banget punya lagu kayak gitu. Tahun-tahun lagu-lagu, iya tahun-tahun 80-an. Yang dimana saya memang suka lagu-lagu kayak zaman waktu itu kan. Terus saya langsung 2 hari 3 hari setelahnya saya bikin lagunya tuh, notasinya di post record HP kan. Langsung cepat, dan besoknya saya bikin liriknya. Jadi cuma kurang lebih sehari 2 hari lah bikin lagunya. Saya juga gak tahu kenapa, biasanya saya bikin lagu atau bikin lirik tuh lama. Cuma mungkin karena magic moment dan saya suka banget dengan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, jadinya cepat aja ngalir gitu kan. Nah sebenarnya udah pernah rilis dulu, tapi saya masih indie sendiri kan, semuanya produksi sendiri. Cuma pas ketemu Pak Ferry, dia bisa menawarkan hal baru gitu. Jadi fix, lagu lu tuh sebenarnya masih bisa di-upgrade, mau gak dirilis ulang dengan yang lebih bagus lagi. Remaster semuanya, semuanya versi baru dari retake juga kan, retake ulang. Terus saya ya, wah tadinya sempat gak mau, wah kenapa gak lagu lagi aja, lagu lain lagi aja, karena udah pernah dirilis kan. Tapi akhirnya saya setuju, oke, kalau di retake lagi di tempat yang lebih bagus dan vibesnya lebih bagus, saya mau-mau aja lah, kenapa enggak kan. Oke, dari situ ya udah lagunya rilis deh. Awalnya tuh nolak loh dia. Iya, Awalnya nolak, sempet lama dia ngasih jawaban. Sebelum kalau mau ini, gue maunya ini. Karena saya lihat dari kacamata industri bahwa lagu ini sayang kalau nggak dieksplor lebih mateng, lebih sesuai dengan industri saat ini gitu. Jadi memang lagunya ini memang nafasnya ini 80-90, tapi gimana caranya diaplikasikan dengan sesuai dengan industri yang ada saat ini gitu. Mencoba menyesuaikan, makanya dari durasi juga dipersingkat, ada beberapa part yang sound-sound baru lah. Sound-sound baru juga. Tapi ada plusnya juga. Jadi waktu itu kan memang saya semua sendiri kan. Saya nyuruh teman bantuin untuk masukin ke digital platform dan lain-lain. Cuma dari label jadi bisa membuat masa pendengarnya itu lebih besar gitu spektrumnya. Jadi bersyukur banget bisa ditawarin sama Domeka Records. Jadi saya buat lagu ini ngambil temanya tuh membayangkan ketika pesta pada waktu masa lampau 80-90 kayak gimana sih, yang dimana kan belum ada gadget segala kan. Iya, biasanya kayak di pesta terus mingle ketemu orang gitu kan, entah yang udah kenal atau yang belum kenal untuk kenalan, namanya siapa gitu kan, gak mungkin zaman dulu bagi HP kan. Nah di lagu ini misalnya dua orang manusia, dua insan yang bertemu di suatu pesta, terus mereka gak saling kenal tapi mereka tatap-tatapan dari jauh, saling ngasih kode tapi nggak ada yang berani untuk mengutarakannya. Makanya judulnya Debar Asmara. Ya pesannya ya, kalau lu kenal sama seseorang ya, kalau niatnya baik mah deketin aja. Sesimpel itu kan. Kalau niatnya jahat ya bisa gitulah ya. Iya debar. Kalau niatnya baik pasti hasilnya baik sih. Jadi waktu kecil saya kalau dibangunin sama orang tua untuk sekolah itu disetelnya lagu-lagu Chrisye, The Beatles, Queen, zaman-zaman dulu. Jadi kayak setiap hari terpatri lagu-lagu jadul gitu. Dan menurut saya memang lagu jadul tuh kayak masih jujur untuk membuat ya berkarya, nggak terlalu mikirin industri banget, tapi bagus berkelas gitu. Nah saya tertarik untuk buat lagu kayak gitu dengan nuansa 50 jadul, 50 sekarang. Jadi itu tantangan tersendiri karena saya juga baru pertama kali buat lagu kayak nuansa 80. Oke, maksudnya beberapa masukan tuh bilang, wah ini gue pikir lagu Chrisye ya, ada yang gila gitu, bilang gitu. Di YouTube pun banyak komen, ini lagu baru ya, gue pikir lagu lama lagu Chrisye. Sebenarnya seneng nggak seneng sih, karena menurut saya kayak, kalau dari saya pribadi ya, saya nggak ngerasa suara saya mirip Chrisye sih. Kayak punya dimensi yang beda, tapi mungkin tipis-tipisnya mirip suaranya, range-nya. Tapi kalau dibilang kayak Chrisye tuh kayak gimana ya? Kayak Chrisye itu gak tergantikan loh mas menurutku. Kayak ini, saya cuma... Dari segi musikalitas. Iya musikalitasnya. Kalau bilang untuk meneruskan sih, oke juga tuh. Karena saya memang suka lagu-lagu Chrisye kan. Kayak The Beatles kan banyak tuh yang mirip-mirip. Kayak The Beatles atau Panbers gitu kan. Nah, saya pengen kayak... Pengen menghadirkan lagi musik-musik tahun 80-an atau 90-an ke pendengar masa kini gitu sih cita-citanya. Oke.
gitu. Anak gue aja sekarang suka lagu Rick Astley tuh gak? Waduh. Anak 10 tahun suka gila. Lagu Rick Astley. Hah? Kok waktu sekarang ini? Tahun 94 pak. Di, pasti di kestar. Gak tau sih, juga gak tau. Itu tadi. Gak jauh kan dari gue. Makanya. Biasanya dari permasalahan di kehidupan saya. Jadi saya kadang bersyukur banyak masalah, banyak inspirasi. Serius. Biasanya misalkan putus cinta ya. Mas Ferry tau lah ketika saya putus cinta, saya cuek terus ya di kantor. Terus saya bikin aja lirik, nada. Jadinya lebih tulus, Mas. Jadi ketika saya nyanyi itu dapet gitu feel-nya. Karena saya lagi ngerasain. Tapi nggak melulu ketika situasi lagi pedih atau gimana. Kadang saya juga berimajinasi kayak lagu Debar Asmara kan saya nggak ngalamin tuh. Saya kadang lebih suka kisah-kisah orang lain atau enggak imajinasi saya misalkan sama sepupu saling suka. Saya pernah seliar itu tuh, saya pernah bikin lirik gitu yang walaupun enggak mungkin ya. Tapi kalau di Batak mungkin tuh namanya Pariban tuh. Nah, saya pernah tuh bikin lagu yang arah-arah ke sana gitu, yang liar gitu. Jadi inspirasinya bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman teman atau imajinasi sih. Kalau bicara kesulitan sebenarnya sih enggak, melihat demand-nya saat ini cukup baik. Lagu 90s sama 80 juga sangat diterima dengan baik di industri saat ini. Dan ini juga merupakan karya yang baru, karya yang istilahnya yang berbeda daripada umumnya. Dan lawannya masih sedikit. Nah, di sisi lain secara pribadi saya juga suka gitu loh, suka lagu-lagu 80-90. Bahkan di handphone saya itu playlist terlalu 80-90. Nah, pas ngobrol sama Viko segala macam, justru saya nyekokin lagu Chrisye nih ke dia. Saya pencinta Chrisye, saya suka karya-karyanya beliau gitu, almarhum Chrisye. Dan saya kenal sama almarhum Mas Chrisye juga sempat brainstorming dulu waktu zaman saya masih buat acara musik, bahwa lagu itu diciptakan harus jujur, dan saya merasakan kejujuran itu di lagu-lagu 80-90. Dan bisa long lasting gitu loh, lagu tersebut sampai detik ini bisa dinikmati lintas generasi juga bisa gitu loh. Ya makanya pas Viko gue kayak gini, saya suka banget, nyambut baik. Bahkan saya bilang cuma saya harus objektif bagaimana mengkawinkan unsur 80-90 ini tetap kuat tanpa harus keluar dari identitas industri musik saat ini, yeah. Gitu. Coba disesuaikan. Ya, alhamdulillah jadi yang versi sekarang. Versi sekarang ya.